Oke guys, hari ini kita sedang berada di kota Yogyakarta, tepatnya di Desa Sitinggil, Keraton Yogyakarta, di mana di sini dulu tempat yang digunakan untuk pelantikan presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1949, ya tepatnya pada tanggal 17 Desember. Oke guys, daripada penasaran, kita langsung telusuri lagi ke dalam, karena ini areanya masih sangat luas sekali ya guys. Daripada penasaran, kita langsung keliling-keliling saja sambil tanya-tanya informasi dan sejarah di sini, sambil menikmati suasananya tentunya guys. Oke, yuk ikuti terus. Dan yang di belakang itu adalah Bangsa Wisono, ya. Tempat tersebut jalan juga tempat pusaka-pusaka. Mari kita keliling. Atau sekeluarga mau ambil foto lagi? Tempat. Itu namanya calon suami. Ini adik, adik ya. Itu calon suami. Itu yang pakai baju hitam yang diangkat tuh Pak ya, itu paman. Itu yang di atas itu anak raja. Nah, ini biar tahu ya Ibu ya, apabila anak raja perempuan, lakinya cuma orang biasa dipondong angkat ya Ibu ya. Nah, tapi kalau apabila anak raja laki-laki, perempuannya biasa, tidak ada upacara pondongan. Nah, kemarin anak raja 5 perempuan semua, makanya pakai upacara pondongan atau upacara perkawinan agung. Nama busananya Paes Agung. Ini Bapak biar tahu lagi ya, kemarin anak raja 5 perempuan semua sudah menikah. Duduk sambil bernapas. Ada lelah ya. Thank you.
Hah? Tikus. Bukan tikus. Makan ikan. Ini apa, Mbak? Ini apa, Ge? Pisang. Apa kau ini? Thank you.